Bagi banyak milenium, hari-hari dipenuhi dengan pertemuan tanpa akhir, jam kerja yang panjang, dan waktu istirahat yang tidak berubah. Mereka beralih ke ponsel mereka untuk menghilangkan stres melalui permainan ataupun menonton konten serta hanya mendengarkan musik. Samsung baru-baru ini telah memperkenalkan Galaxy M23 5G dan M33 5G. Masuk ke dalam seri Galaxy M, Samsung M23 memiliki berbagai keunggulan yang menyertainya. Seperti kapasitas baterai yang besar, resolusi kamera yang besar, sistem operasi yang cepat, serta tampilan yang mulus. Telah muncul di situs TKDN Kemenprint, alih-alih membuat warganet jadi penasaran dengan berbagai informasi tentang kehadiran dari Samsung Galaxy M23 ini. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, alangkah baiknya di-subscribe dulu channel ini, agar kami lebih semangat lagi dalam mengupload konten yang menarik dan berkualitas buat Anda. Inilah dia spesifikasi dari Samsung Galaxy M23. Samsung Galaxy M23 memiliki dimensi yaitu 165,5 x 77 x 8,4 mm. Dan memiliki bobot 198 gram dengan bentang 6,6 inci, serta resolusi yang mencapai hingga Full HD+. Untuk sektor fotografinya, Samsung Galaxy M23 memiliki 3 buah kamera di bagian belakang ponsel. Kamera tersebut terdiri dari lensa kamera utama 50 MP dengan bukaan 1.8, dan lensa ultrawide 8 MP dengan bukaan 2.2, serta kamera makro 2 MP dengan bukaan 2.4. Untuk kemampuan merekamnya, Galaxy M23 ini dapat merekam hingga beresolusi 4K di 30 fps dan Full HD+ di 30 fps. Serta untuk merekam di kemampuan HD bisa mencapai 480 fps. Untuk kamera depannya sendiri, Samsung Galaxy M23 ini memiliki kamera selfie yang beresolusi 8 MP dengan bukaan 2.2. Untuk kemampuan merekam, kamera depannya bisa mencapai Full HD+ di 30 fps. Samsung Galaxy M23 ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 750 yang berukuran 8 nanometer. Yang tentunya prosesor ini sudah mendukung konektivitas jaringan 5G. Performa semakin maksimal dengan dukungan dua opsi pilihan RAM yang berkapasitas 4 GB dan 8 GB. Serta dukungan memori internal sebesar 128 GB. Sementara untuk penyimpanannya dapat ditambah menggunakan slot micro SD hingga mencapai 1 TB. Samsung Galaxy M23 ini menggunakan sistem operasi Android 12 dengan antarmuka One UI 4.1. Untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy M23 ini dibekali dengan baterai 5000 mAh, serta sudah mendukung fitur fast charging 25 watt. Fitur lainnya yang melengkapi Samsung Galaxy M23 ini yaitu sensor sidik jari, dukungan NFC, dan dukungan Bluetooth serta USB Type-C. Adapun pilihan warna dari Samsung Galaxy M23 ini adalah hijau tua dan biru muda serta warna orange tembaga. Soal harganya sendiri, Samsung Galaxy M23 ini diberandol seharga €289. Atau jika dirupiahkan seharga 4,5 juta rupiahan. Sekian informasi yang telah dirangkum oleh Tekno ID. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda.